Hari ini adalah hari pertama, lembaran pertama untuk sebuah buku kehidupan baru di tahun yang baru pula. Sebuah hari yang indah untuk bersyukur. Bersyukur untuk jiwa yang masih bersatu dengan tubuh. Bersyukur karena Tuhan masih mempercayakan rohnya tinggal di dalam raga kita. Bersyukur untuk segala dinamika hidup, suka duka, bahagia dan air mata, keberhasilan atau kegagalan, kemajuan dan kekecewaan yang bisa dilewati sepanjang buku tahun 2021. Kini jalan perjuangan baru terbentang di hadapan kita. Kita tak tahu apa yang akan kita hadapi nanti. Bisa saja lebih baik dari tahun kemarin, ataupun lebih menantang dari tahun yang lalu. Karena itu kita diajak untuk hidup dalam semangat iman, harap dan kasih, seperti yang dihidupi oleh Bunda Maria, yang hari ini diperingati seluruh gereja sebagai Bunda Maria, Bunda Allah. Menjadi sesuatu yang istimewa bahwa di awal tahun yang baru, gereja merayakan sebuah perayaan untuk Bunda Maria. Namun, itu bukanlah suatu kebetulan. Gereja ingin mempersembahkan jalanan seluruh umat beriman ke dalam perlindungan kasih seorang ibu. Maria tak hanya menjadi pendoa kita yang mendoakan setiap kepentingan kita di hadapan Allah. Bunda Maria menjadi sahabat seperjalanan, guru yang menuntun, ibu yang menopang, dan siapapun yang kita butuhkan dalam ziarah hidup kita. Bersama Maria, mari kita sungsung tahun yang baru dengan sebuah harapan yang baru pula. Bahwa jika kita hidup bersama dan dalam Tuhan, apapun dinamika hidup yang akan kita hadapi kelak, boleh kita lewati dalam semangat iman, harap, dan kasih akan penyelenggaraannya.